Halo teman-teman Weekend with me. Kali ini gue lagi nonton-nonton santuy, bos. Karena capek abis battle sama dia. Ya, kali ini sama teman seguil gue yang lagi pakai Grim ya. Sebenarnya gue udah pernah ada videonya juga, dia pakai Grim lawan apa sih, pokoknya antar guil gitu, sama guil gue juga. Nah, kali ini gue lagi lawan Tera ya, temen gue Tera. Kan kemarin udah ngelawan Tera yang DPS itu. Nah, kali ini dia Tera dengan attack 245 dengan set tank juga. Dan darahnya dihilang aja. Baru opening. Ya, itu efek armor ya. Kalau efek armor tadi Deho dia jadi mundur ya. Kayak Grim memang orang cocok untuk melawan armor ini tadi. Nah, gue minta jangan ganti lah, biar seru. Dan gimana ya, emang attack temen gue berapa sih kemarin, gue lupa deh. 200-195 ya, foto dulu. Susah ya. Kalau gue liat bener-bener gak kerasa loh. Padahal ini bukan hero DPN gitu, hero attack gitu. Tapi bener-bener sakit loh. Wow. Lu bisa ngeliat tadi damage-nya. Gue ada teori di akun kecil. Mungkin. Oh, sendirinya diganti, bos. Sendirinya diganti biar lebih manusiawi sepertinya. Oke. Okay. Temen gue masih diem. Ini temen gue kenapa ya? Malah diem gitu, galau, guna gitu. Juggling. Tera tuh bener-bener. Sebenernya Tera tuh jarang ya, tapi ini sadis bos attack-nya. Wow, Jewel, seperti ini pakai Jewel ya. Iya betul dia pakai Jewel, makanya tadi selamat tidurnya. Bener-bener pas dari timingnya tuh Jewelnya aktif. Sini Grimnya bener-bener udara ya. Grim flying doang. Emang rata-rata. Emang kalau Grim rata-rata gitu sih. Terbangnya. Itu tadi sengaja apa gimana ya? Oke. Ya seperti di video gue yang ada Teranya juga, Tera tuh emang enak itu. Ada down hitnya ya, maksudnya saat dia... Oh! Pas juga pake helmnya tadi ya. Ya jatuh. Ini cepet banget ya. Tapi emang Grim tuh lincah gitu. Kalau lu mau ngelawan Grim memang harus pakai hero yang lincah juga bisa dibilang gitu. Dan temen gue lumayan bisa sepertinya pakai Grim. Karena gue gak bisa. Karena yang udah gue ya seperti kalian tau gue benci banget pakai hero yang cepet gitu ya, benci gue. Karena emang banyak masalah gitu kalau cepet-cepet kayak gitu tuh. Gue suka santai tapi mati gitu aja sih. Oke tadi ya, kenapa ya kok bisa berhenti gitu? Persen di, emang dia pakai jewel? Ya? Enggak pakai jewel itu. Dehold, tadi tuh dehold dilepas langsung dedian. Biasa, emang main Tera gitu kebanyakan ya. Emang kayaknya kombonya gitu doang sih Tera. Makanya gue nggak ngeliat kombo-kombo lain dari hero-hero yang lain gitu.
maksudnya tera-tera yang lain. Ini batu lawan kelinci. Kita di ngelag. Lama-lama. Gimana ya ngeliat ya? Agak tera sebenarnya kalau lawan kayak tera tuh hero-hero kayak semacam apa ya? Kulin mungkin kayak jenis-jenis kulin gitu loh. Cuman bedanya kulin emang fokus attack, kalau nggak speed bisa lah speed mah. Nah, cuman kayak dia ganti armor. Cuman seperti kulin ya, dia jadi di udaranya nggak terlalu cepat. Sebenarnya kulin tuh termasuk lumayan lah ya. Oke, teman-teman, kemungkinan kalian agak sedikit dengar noise ini karena ada ikutnya lagi ada acara poli di TV, jadi keluarga gue pada nonton. Maaf kalau ada noise-noisenya. Nah. Di sini banyak banget yang nonton karena memang kalau user-user yang bisa dikatakan bilang gini loh, gini gue mau cerita sedikit nih. Untuk lu yang user-user langka ya, itu mungkin jarang gitu dan jago, biasanya emang banyak gitu teman-teman lu yang notice lu meskipun lu off lama gitu, nanti lu on pasti ada yang kenal gitu ya. Enaknya gitu, kayak orang ini, katanya orang ini baru login lagi, nggak tahu sih login yang berapa, mungkin udah berapa hari yang lalu login, gue nggak tahu ya, masuk gol. Di sini caranya set attack, jangan lupa itu set attack. Tadi diganti set gearnya untuk ya biar Grimmie bisa nge-hit juga. By the way, ini usernya masih sama ya, yang Gatot gue tadi, yang Gatot yang gue lawan. Kali ini dia lagi pakai Terra. Dan kenapa nggak gue lawan? Karena gue bisa ngelawan Gatot dia, jadi istirahat dulu lah, santai dulu gitu kan. Karena emang Gatot punya dia cepet banget sih. Parah. Di sini default Dedean loncat ya, Dedean loncat biasanya gitu sih, Dedean loncat langsung A D default gitu ya, A D default. Tapi emang pinter-pinter sih ini Terra untuk nyari hit, soalnya kan Grimmie udara banget gitu. Kalau nah itu tuh set gubrak. Oh dikombin sama gua agak unexpected bro ya, kayak kaget gitu ya, kok unexpected ya, pokoknya kaget ngeliat bisa. Ternyata bisa gitu loh. Up, ya nggak kena ya, mau ditanya. Ada dari Crazy Leon juga yang nonton. Ya pokoknya ini banyak lah yang nonton. Banyak sih guild gue ya. Dan ini anggota mantan guild gue juga. Di out. Gak tau kenapa. Gue juga gak peduli sebenernya yang out gitu. Tapi ya seru ngeliatnya gameplay-gameplaynya ini. Boss, seru banget. Gila. Kalau ngeliat orang-orang jago tuh seru tuh. Bukan gue tentunya, gue masih noob. Untuk lo yang bilang, bang, bang. Emang, bang. Di sini. Cuma gue beruntung gak punya teman-teman yang jago ya. Jadi mereka juga punya teman yang jago di usernya masing-masing. Karena untuk kejayaan user sebenarnya itu udah hampir hilang gitu. Baru sekarang aktif. Dulu sebelum gue off itu banyak banget user. Yang langka-langka grup. Wah, room by one juga masih banyak gitu. Sekarang udah bener-bener dikit banget gitu room by one. By one satu arrow tuh udah bener-bener limit lah. Sekalinya ada biasanya playernya juga yang pasaran gitu. Jadi bete aja ngeliatnya. Untuk zaman sekarang ya, tapi untuk zaman dulu mah banyak banget. Nah ini salah satu zaman player-player yang zaman gue sebelum gue op. Ternyata gue op, dia op juga. Oke. Yang menang ini Terra ya, sebenarnya dari awal udah gue lihat sih, karena emang damage-nya parah.
banget, sakit banget Tera. Sepertinya gue bakal di upgrade akun kecil gue bakal seperti itu nanti. Dan nanti kalian akan lihat user terbaru. Oke, mungkin segini aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and then see you next time. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.